dan bimbang hanya dari ayah bunda. Sungguh lisanku yang tak mampu. Makasih ya Arman. Iya Bu, sama-sama. Nanti tinggal panggil Arman aja lagi ya Bu. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Makasih ya untuk yang barusan. Iya Bu, yang penting Ibu puas. Ya ampun, ini dosa besar. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya Arman. Hati-hati segala Ibu mah. Kan rumah saya dekat di belakang. Bercanda, Arman. Ya udah Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ternyata gede juga ya. Astagfirullah, apanya yang gede? Ternyata gede juga ya tenaganya. Gak sia-sia saya panggil Arman untuk angkat lemari. Astagfirullah, Umi habis berpikir yang tidak-tidak. Loh, Umi kok ada di sini? Lagi ngapain? Dikira Umi lagi ngapain, soalnya Umi mendengar yang gede-gede, jadi Umi penasaran. Astagfirullahaladzim, janganlah kalian berburuk sangka sebelum ada kebenarannya. Wassalam. Nah, kok itu kan dialog saya? Terus saya yang ngomong. Lah, kok ada yang beda? Apa ya? Lah, ini kan bukan rumah saya, rumahnya Bu RT. Pantesan ada yang aneh. Kasih sejati dan bimbang hanya dari ayah. Saatnya olahraga di pagi hari nan sejuk ini. Olahraga dulu. Kebetulan nih saya masak sop untuk banyak. Saya kasih jenisnya aja lah. Itu hitung berbagi ke calon kakak ipar. Ucu. Ih, budak-budak teuing dipanggil nggak nyaut-nyaut ih. Kenapa dia diam terus ya? Apakah dia dikutuk jadi patung? Kasian. Apakah dia kena ajab? Ajab apa ya kira-kira? Apakah ajab tukang sayur mati membungkam karena terlalu lama menjanda? Coba saya obatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ningsih! Aduh! Ganggu aja olahraga teh. Aduh sakit. Lagian panggil dia tadi nggak nyaut-nyaut. Harusnya olahraga tuh gerak-gerak gini nih. Bukan diem aja. Bodoh, udah tau olahraga yoga. Saya nggak tahu ada olahraga yoga. Setahu saya si yoga tuh anaknya Makarso. Nih, aduh sakit ih. Mampus. Ada apa kesini? Ini sengaja mau ngasih makanan. Makanan apa? Enak. Enak-enak sih tuh enak, saya yang sakit diketok kepala saya. Ya maaf, makanan apa ini? Sop daging kadal. Hah? Sop daging kadal. Mana nggak racun? Kabur! Tapi nggak apa-apa lah, enak juga. Enak. Mantap bos. Pusing banget. Bos, cewek bos. Kiu. Kiu. Boy, kering manis. Bosnya kita apain bos? Kita ajak aja yuk. Hai Neng. Halo deh Amanis. Halo. Mau kemana? Boleh lah. Jangan bang, saya masih perawan bang, jangan. Justru ada masih perawan. Bolehlah abang cicipin. Jangan bang, ibu saya RT di sini loh bang. Terus masalahnya apa? Kami nggak takut, panggil. Mom. Panggil sana yang keras. Mom. Ampun bang. Ampun. Mau ke
kemana? Jangan, ayo. Abang butuh uang, ini saya sudah. Kami nggak butuh duit. Abang cuma butuh ada seorang. Jangan, Bang. Bang, jangan. Amen. Salsa, Salsa. Salsa. Bang, jangan, Bang. Ampun, Mama. Mami. Ada apa ini? Mami. Ada apa ini? Ada juga, Bos. Oh, ini ibunya. Nah, ibu serepan, Bos. Ayo, kamu lari. Lari, Bos. Lari, Bos. Sudah, Bos. Sudah, Bos. Kejar bodoh. Kita sembunyi di sini. Jauh-jauh ya, Naya, ke warung yang deket aja, ke warung Cililis. Sasa mau ke depan sekalian beli kuota, Mom. Nah, ke depan. Ya udah, Mom ikut deh. Yuk. Ayo. Yuk. Kenapa sih, Mom? Kenapa ayo, ayo. Kan sendiri juga. Ayo, ayo. Kenapa kamu ikut? Sayur, sayur, sayur. Ibu-ibu, sayur sudah matang. Sayur. Ini sih. Hah? Jualan deh ini sih. Alhamdulillah, Cik. Jualan. Sekali nyari, ini atuh kan ini nyari. Oh iya, mau. Aduh. Ini sih. Iya, Cik. Jualan sayur asak, ayo nama. Iya, Cik. Tambah kesel, kan ya nama lu mentah di Cik jualan. Ini sugante sudah nisi ke semua jualan deh. Matah di Cik, enak diayakkan. Sok dia beli atuh, Cik. Aduh, ini sayur terang, aduh, dikabit-kabit. Tai bolu, Cik. Enak, ayo. Itu benar masak nih sih. Iya. Oh, ini bisa. Aduh, bolongnya iya. Keju tak, Cik. Enak, Cik. Assalamualaikum, ibu-ibu. Makan, Cik. Tadi udah lama ya nggak kesini? Iya, Bu Nisi. Biasa sih, Bu. Pasti kesini mau mencium aroma janda baru ya, Pak? Tau aja. Udah, Nisi, ini aja lah. Saya mau ngambil dulu kamu. Oh, iya, Cik. Liz, sekalian saya bikin kopi satu ya. Gak ada pak, air panasnya gak ada abis. Ya udah gak apa-apa, yang dingin aja. Air dingin juga gak ada abis. Cek, itu ada air panas di rumah Ningsi, mau saya ambilin. Ningsi? Gak apa-apa, ini ada dah pak, ini Ningsi. Oh iya? Ningsi bisa aja ya? Iya pak Haji, biasa dia mah suka malu-malu kucing pak. Bu Ningsi, saya mau tanya, kira-kira Cililis mau gak jadi istri ketiga saya? Tanya ke Cililisnya aja tuh, kenapa ke saya? Ini pak Haji, kopinya cepat abisin ya, orang saya mau tutup. Ini mau tutup kemana? Cie, cie.
Bagus bang, bagus. Di Caimah ada di sini. Eh ibu, kopi bareng bu. Kopi buatan Cililis emang mantap. Hei Nyana Gatel, pakai pet apa kamu sampai suami saya tergila-gila sama kamu? Bu, jangan gitu. Cililis orang baik. Orang baik? Yang kayak gini kamu dibilang baik? Ayo bang, pulang bang. Iya bentar bu. Ayo bang. Iya bentar. Ayo, pulang. Iya bang, pulang. Hei tukang sayur, apa kamu lihat-lihat? Kamu juga suka sama suami saya? Hei Jana Gatel, makanya jangan sok-sok cariin suaminya. Akhirnya Gatel juga kan lubang segitiga pemuda kamu. Cukup! Cukup Bu Haji! Saya gak mau ngeladenin orang seperti Bu Haji. Munafik! Cik! Cik! Sok banget! Halah! Halah? Halah apa? Mau saya bongkar keborokan Bu Haji selama ini? Kurang ajar! Astagfirullahaladzim! Ah, pantasnya kamu sama-sama bersama ini! Bang. Aduh, panas, jualan kemana ya? Ah, aduh, jatuh segala lagi. Odading. Jaru jak, mangga ketemu nanas ada. Odading. Iki BM toh? Apa? Ada anak di golong-golong wewe, anak siapa toh mbak? Astagfirullah, masih budak aja toh mbak, iki saya Baria toh mbak, kawanmu dulu. Kayak kenal, tapi siapa ya? Blok, goblok, dasar goblok, ini saya Baria. Ngawi ya, yang dukun telu itu ya, saya jadi takut. Blok, goblok, emang saya dukun santet, bikin kesel aja. Kenapa lo mbak, mau lahiran? Lahiran matamu. Emeh, budakku masih dipelihara. Semua orang juga bilang kayak gitu. Apa? Bilang apa? Coba. Oh, mbak, di mana ada gempa? Aduh, gobloknya mereka menjadi-jadi. Sini, saya tak coba obatin. Ada apa, toh, mbak? Saya mau dikasih jimat. Diam, saya tak obatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bah! Lah, kok saya ada di sini? Ini ada apa? Baria, kok ada di sini? Nah, saya juga toh. Loh, siapa yang sakit? Ya sampean toh siapa yang sakit? Pakai tanya lagi. Lah, kok bisa? Ya bisa, sampean kan buruknya sampai kebool-bool toh. Ah? Goblok sini, goblok. Hei, emes sini. Itu ada motor malah gocok bayar di situ. Blok, goblok. Apa? Si Mas itu bawa golok. Kita ini takut. Ih, aduh, ya ampun. Kolotnya kambuh lagi. Wadading. Wadading. Loh, kenapa ini bu? Kok selonjoran tengah jalan? Ono apa? Gara-gara sampean temen saya jadi goblok lagi. Lah, kok gara-gara saya? Ya, gara-gara sampean. Mau beli enggak? Enggak, lagi sariawan. Apa? Bakwan? Apa? Tai ayam? Blok, goblok. Udah lah, sama pulang aja. Sama lemes tergeri. Blok, goblok. Desa pada goblok. Jaru jak, kedong-dong mangga nanas aja. Jaru jak. Sasa udah beli kotanya. Udah, Mon. Ya udah kita pulang yuk, udah ya, malam. Kuy. Ada manis, boleh juga nih. Ibu apa anaknya, Bos? Kita coba, Bos. Loh, ini kok kayak di mimpi mami ya? Hai. Alay. Hai. Eh, jangan kurang ajar ya kalian ya. Kita pulang, Mom. Jangan ngeladenin, Mom. Kita pulang. Hai, santai. Kasus ini kayak seperti bimbing Momi. Alah, jual mahal kalian, anjir. Kayak dikit-dikit kali, Bos. Kurang ajarnya kalian, ya. Kalian ini, ya. Kalian itu hampir memperkosa anak saya, tau nggak? Hah? Memperkosa? Iya, tahu. Dasar emang berjalinnya. Cingat kau, ya. Ayo, Sasa, kita pulang. Yes. Kirain Umi lagi ngapain, soalnya Umi mendengar suara itu. Lah, kok kan itu dalam saya? Kenapa jadi saya? Ada jenis.
Salah. Salah sih. Kabur. Kemana? Kemana? Mom, panggil Nena terus. Ayo, kita lari. Lari, bos. Ayo, bos. Sudah, bos. Kamu jatuhnya sama sama-sama ini. Kurang aja. Biasanya saya akan menggerak. Iki PM toh. Apa? Anak digondol ulang wewe. Hah? Ah, ini goblok.